بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. باب كوتمان فهم di dalam ilmu. Iya. Ditambah kalimat keutamaan, sebab memang hadis yang dibawakan oleh Bukhari, beliau ingin menjelaskan keutamaan al-faham, fadlul faham. Beliau haddatsana Ali wa huwa Ali bin Abdullah al-Ma'ruf ibn al-Madini Abu al-Hasan as-Sa'di. Qala haddatsana Sufyan wa huwa Sufyan, nah Sufyan ibn Uyayna Muhammad al-Hilali al-Makki. Qala li ibn Abi Najih wa huwa Abdullah ibn Yasar an Mujahidin wa huwa Mujahid bin Jabr annahu qala sahibtu ibn Umar ila al-Madinah فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. Kata beliau, saya menemani Ibnu Umar ke Madinah. Saya tidak mendengar beliau bercerita dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم kecuali satu hadis. Ya. Terdapat tahari dawara para sahabat di dalam menyampaikan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bukan artinya dari sini bahwa seorang itu tidak dianjurkan memberi fawaid, bermudakara dalam ilmu, sebab semuanya adalah abwab dari ilmu, adalah bagian-bagian pembahasan di dalam ilmu. Tapi keadaan seorang alim di keadaan tertentu dia membatasi penyampaian hadis dari sisi wara', mungkin karena dilihat banyak ulama yang telah mencukupinya, mungkin saja karena dianggap bahwa penyampaian ilmu ini adalah di tempat yang paling bagus, bukan di sebuah tempat. Dan mungkin ada alasan-alasan yang lain. Iya. Hanya saja ini memberikan kepada kita suatu pemahaman tentang pentingnya memahami dan mengetahui bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki sifat-sifat yang wara' dan terpuji terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu hadis. Apa hadisnya? Qala Ibnu Umar berkata, "Kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bijummarin." Sungguhnya kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kunna 'inda an-nabi. Sungguhnya kami berada di sisi Nabi. Sebagian riwayat kuntu 'inda an-nabi. Saya berada di sisi Nabi. Yang tidak masalah dalam menghikayatkan, yang digambarkan adalah ia berada di sisi Nabi. Hanya saja para ulama ahli hadis belakangan umumnya dipakai oleh jumhur, kalau yang hadir sendirian itu dipakai lafaz sendiri, kuntu, sami'tu, ya, haddatsani,
akhbarani. Tapi kalau dia banyak orang, dipakai lafaz jama' kunna. Artinya ada orang-orang lain. Dan di kisah ini, sebagaimana yang akan nampak, ini tengah banyak orang. Ibnu Umar adalah yang paling muda di situ. Sebagaimana yang akan datang dalam riwayat. Iya. Dan terdapat dari mulazamatu as-sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat syariat mulazamat ahli ilm. Dan menghadiri majalis ahli ilm. Dan terdapat di dalam hadis juga menghadirkan anak-anak kecil, orang-orang muda di majelis-majelis ilmu. Sebab Ibnu Umar di sini bersama ayahnya, Umar bin Khattab. Dan beliau adalah asgarul qawm. Iya. Ini hadis sudah berlalu ya. Tidak apa-apa kita uraikan di sini fawaid yang terkandung di dalam hadis secara lengkap. Fa'utiya bijumarin. Jumar jama' dari jammarah. Atau jama' dari jummarah. Bedanya antara jama' dan mufrad hanya pakai ta' marbutah saja. Mufradnya ta' marbutah. Dan jummarah adalah syahmun nahl. Dalam kamus bahasa Arab disebut apa? Syahmun nahl. Ya. Lemak pada nakhal itu. Dan yang dikatakan syahmun nakhal itu berada di puncak dari kepala, dari pok, apa namanya, puncak kepala pohon kurma. Iya. Jadi kalau dipotong dia disebutkan seperti ya punuk unta besar. Nah, dan dikatakan di lisanul Arab bahwa dia ini adalah rukhsah tu'kalu bil asal, dimakan memakai apa? Memakai madu. Ya, dimakan, kalau dimakan lebih enaknya dimakan pakai madu. Itu jumar. Diatangkan kepada Nabi jumar. Ya. Di sebagian riwayat utia bi jumari nakhlin nakhlatin, diatangkan kepada beliau jumari nakhlatin wa huwa ya'kuluhu, dan Nabi memakannya. Sebut bahwa Nabi memakannya. Iya. Maka terdapat kebolehan memakan jumar. Kebolehan memakan jumar. Dan juga terdapat kebolehan menjual jumar. So, kalau boleh dimakan, berarti boleh di apa? Boleh untuk dijual. Iya. Baik. Karena itu Al-Bukhari membawakan hadis ini di Kitabul Buyu. Nah. Ya, kalau boleh dimakan, berarti boleh di apa? Boleh dijual. Dan di dalam hadis juga terdapat pembolehan at-tajmir. Jadi nakhal itu ditajmir untuk diambil manfaatnya. Dan Al-Bukhari telah memberikan judul bab di Kitabul At'imah. Agar supaya ini tidak disangka sebagai apa? Hidha'atil mal, membuang-buang harta. It utia bijumari nakhlatin, dibawakan memakai tenaga orang lain, menunjukkan bahwa memakai tenaga orang lain, apakah dalam bentuk mengambil bantuan ataupun dalam bentuk transaksi dan lainnya, itu adalah hal yang diperbolehkan.
Wahuwa ya'kuluhu, dan Nabi memakannya. Terdapat kebolehan makan di depan murid-murid dan di depan ra'iyah, di depan rakyat. Sebab Nabi adalah seorang alim dan seorang apa? Pemimpin. Dan ini bukan dari khawarimul muru'ah. Jadi kalau seorang alim misalnya dia minum atau makan, disaksikan oleh murid-muridnya. Seorang pemimpin dia minum atau makan, saksikan murid-muridnya. Itu tidak ada masalah. Iya, sebab itu adalah perkara yang lumrah dan biasa. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna minasyajari syajaratan. Sesungguhnya dari pepohonan itu ada sebuah pohon. Iya. Ini sudah berlalu di bab sebelumnya. Tarhil imamil mas'ala ala ashabihi liyakhtabira ma'indahu minal ilm. Seorang imam menyampaikan permasalahan kepada murid-muridnya untuk menguji pengetahuan mereka. Ini boleh untuk menguji, untuk al-faham. Ya. Maka terdapat di dalamnya anjuran untuk memahami di dalam ilmu. Anjuran untuk memahami apa? Memahami ilmu. Ya. Dan terdapat bahwa ilmu itu dua macam. Berkaitan dengan etika seorang guru. Seorang guru, kadang dia menyampaikan ilmu, memulai memberi ilmu tanpa diminta. Dan kadang, dia menyampaikan ilmu, kalau dia memintanya atau ada yang bertanya kepadanya. Iya. Dan ini keberadaan seorang alim. Iya. Berada dimanapun, berberkah bagi manusia. Berkah dalam artian dia senang memberi manfaat, senang memberi faedah, walaupun tidak diminta. Dan berkah apabila seorang perlu kepadanya, bertanya kepadanya, maka dia bisa memberikan manfaat ilmu kepadanya. Iya. Dan banyak dari ahli tafsir menafsirkan keberkahan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Itu keberkahan dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Baik. Inna minasyajari syajaratan. Sungguhnya dari pepohonan itu ada sebuah pohon. Ya, kalau ini menunjukkan bahwa di antara pepohonan itu berbeda ya dari sisi tingkatan dan keutamaan. Ada yang berberkah, lebih berberkah, dan ada pepohonan dikatakan tidak berberkah. Iya. Apalagi kalau itu telah dikatakan sebagai pohon yang diharamkan. Karena mengandung racun misalnya, atau mengandung hal yang diharamkan. Nah. Baik. Mathaluha kamathalil muslim. Perumpamannya seperti perumpamaan seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa keberkahan bertingkat-tingkat. Dan kaum muslimin bertingkat-tingkat dalam kedudukan dan keutamaan. Ada yang paling baik, ada yang lebih baik. Iya. Ada yang berberkah, ada yang lebih berberkah. Demikian. Maka, keutamaan bertingkat-tingkat. Dan keberkahan bertingkat-tingkat. Jadi kalau pohon ini ada sebuah pohon yang perumpamannya seperti seorang muslim, iya. Maka ini pohon adalah pohon yang berberkah.
Sebab muslim itu dia berberkah dimanapun dia berada. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan, pohon kurma itu berberkah. Semua pada pohon kurma bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Termasuk bijinya bisa dimanfaatkan. Dari akar sampai pucuknya. Dari buah sampai bijinya. Semuanya bisa dimanfaatkan. Iya. Itulah seorang muslim. Harus dia sadari bahwa Nabi memberi perumpamaan indah seperti ini supaya dia tahu bahwa dirinya itu harus mengandung manfaat. Manfaat pada segala keadaan, pada segala hal. Iya. Diambil kemanfaatan darinya. Dan dia berusaha seperti itu. Nah. Jadi ini menunjukkan bahwa kaum muslimin bertingkat-tingkat di dalam hal keberkahan ini. Sebagaimana mereka bertingkat di dalam hal keimanan, di dalam hal ketakwaan, dan bertingkat-tingkat derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau dikatakan yang paling mulia, berarti ada yang mulia di bawahnya. Iya. Kalau dia yang paling bertakwa, berarti orang yang takwanya di bawah itu juga mendapat bagian dari kemuliaan. Nah. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kelanjutan riwayat. Masaluha kamasalil muslim. Nah, di sebagian riwayat, inna minasyajari syajaratan khadra. Dari sebuah pohon ada sebuah pohon yang hijau. Iya. Di sebagian riwayat, di sini, kalau di sini masaluha kamasalil muslim. Di sebagian riwayat, karrajulil mu'min. Seperti seorang lelaki mu'min. Di sebagian riwayat disebutkan tambahan lima barakatuhu kabarakatil muslim. Karena keberkahannya sama dengan keberkahan apa? Seorang muslim. Ya. Terdapat penetapan adanya barakah. Dan terdapat tambih adanya sebab-sebab barakah, keberkahan. Sebab kalau dikatakan padanya ada keberkahan seperti keberkahan seorang muslim, ini menunjukkan bahwa pada seorang muslim itu ada sifat-sifat, kalau dilakukan itu membawa keberkahan. Iya. Dan sebabul barakah adalah pembahasan yang dimaklumi. Pembahasan yang dimaklumi. Di riwayat yang telah lalu, la yaskutu warokuha. Dedaunannya tidak jatuh, menunjukkan kuatnya ya. Wala wala wala, dan disebutkan kefiat-kefiat. Iya. Di sebagian riwayat, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia memberi buahnya pada segala keadaan dengan izin Rabbnya. Iya. Karena itu Al-Bukhari di Kitab Tafsir beliau membawakan hadits ini di firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Beliau membawakan hadits ini, beliau isyaratkan bahwa mathalan kalimat thayyibah ini kasyajaratin thayyibah, syajarat thayyibah adalah apa? An-nakhlah. Jelas ya? Baik. Dan itu ada di riwayat selain Al-Bukhari dan Muslim lebih tegas tentang penyebutan ayat. Ini semua dilihat ya dari perumpamaan.
Ini kalau dicermati sisi-sisi keberkahan seorang muslim dari perumpamaan hadits ini luas sekali pembahasannya ya. Pembahasan yang sangat luas. Fahadithuni akhbiruni mahi. Itu dua riwayat ya, sudah berlalu. Sebagiannya. Sebagian riwayat fahadithuni, sebagian riwayat akhbiruni. Nah, karena itu Al-Bukhari kemarin membawakan di riwayat apa? Penggunaan haddatsana au akhbarana au amba'ana. Iya. Sebab ini ada dua riwayat. Ada hadithuni, ada akhbiruni. Jadi seakan-akan dua-duanya boleh. Kenapa Rawi meriwayatkannya berbeda lafadznya dan menunjukkan makna tersebut di kalangan mereka adalah sama. Tidak dipermasalahkan. Iya. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan apa yang disebut oleh Al-Bukhari, Al-Bahir yang beliau kuatkan, tidak ada perbedaan antara ucapan haddatsana dan akhbarana. Nah, di riwayat yang telah lalu, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka manusia jatuh di dalam apa? Syajaril bawadi. Iya. Di pepohonan bawadi, lembah-lembah. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadits ini tentang bolehnya membuat teka-teki. Ya. Dan itu lagas disebut dalam bahasa Arab. Sampaikan pertanyaan dengan hal yang samar untuk menguji pemahaman. Itu diperbolehkan kalau disertai dengan jawabannya nanti. Iya. Dan terdapat di dalam hadits bahwa orang yang memberi teka-teki hendaknya jangan terlalu dia samarkan sehingga sulit seorang mencapai jawabannya. Iya, karena Nabi di sini tidak terlalu menyamarkan. Bahkan beliau beri indikasi. Ya, karena indikasinya jelas ya, beliau dibawakan kepada beliau apa? Jumar dari pohon apa? Korma. Beliau bertanya, dari sebuah pohon ada pohon yang perumpamannya seperti perumpamaan muslim. Nah, ini ada hubungan sudah teka-tekinya. Jelas ya? Ya, dan terdapat bahwa orang yang ingin memahami ucapan, apalagi dia berkaitan dengan teka-teki, itu dia harus melihat korina-korina. Apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan, dia perhatikan korinanya, indikasinya. Iya. Jelasnya? Baik. Kemudian dikatakan di dalam hadis, "Faradtu an aqula hiya an-nakhlah." Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Iya. Faida ana asgarul qaum, ternyata saya adalah yang paling muda di tengah kaum. Ini ada malu ya Ibnu Umar dalam hal ini, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sifat riwayat. Dan ini sudah disebut di apa namanya? Akan datang ya di sebagian, akan datang nanti riwayat tambahan haya fil ilm, tentang rasa malu dalam berkaitan dengan ilmu. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis bahwa apabila ada pertanyaan, seorang itu berusaha untuk mencari jawabannya walaupun dia mengira-ngira. Iya, sebab ini di posisi ta'lim, bukan di posisi dia memberi jawaban. So, kalau di posisi dia menuntut ilmu, mengambil ilmu, boleh saja ada guru di situ yang akan meluruskan. Dia boleh mengira. Tapi di posisi penyampaian, tidak boleh ya. Harus yakin terhadap apa yang dia sampaikan. Nah,
Sini dikatakan faida ana asgarul qaum. Di sebagian riwayat faida ana gulamun syabun asgarul qaum. Gulam syab asgarul qaum. Sebagian riwayat ahdatsuhum, paling mudanya. Di sebagian riwayat disebutkan jumlahnya. Tsumma tafattu faida ana ashiru asyara. Saya menoleh, ternyata saya yang ke-10 dari 10 orang yang hadir. Waraitu Abu Bakr wa Umar la yatakallamani. Dan saya melihat Abu Bakr dan Umar tidak berbicara. Fakarihtu an atakallam, maka saya pun tidak senang berbicara. Fasakattu wastahiyatu, maka saya pun diam dan malu. Dan ini sebagian riwayat ya. Baik. Kemudian kata beliau, fasakattu, maka saya pun diam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Maka Nabi berkata bahwa dia adalah pohon apa? Pohon kurma. Ya, di riwayat yang telah lalu para sahabat bertanya, "Hadditsna ma hiya ya Rasulullah?" "Akhbirna ma hiya," dua riwayat. "Ceritakanlah kepada kami, beritakan kepada kami apa itu." Nah, jadi kalau yang diberi teka-teki sudah tidak bisa menjawab, ya dia tanya apa jawabannya. Dan inilah penuntut ilmu. Ya, dia ingin tahu jawaban. Jangan dia dengar masalah saja, tidak paham jawabannya apa. Tapi hendaknya dia pahami jawaban. Ya. Dan sempurna di dalam menuntut ilmu, lengkap, detail. Itu dari sifatnya seorang talib. Dia lengkapi maklumatnya berkaitan dengan ilmu itu. Kalau dalam sebuah masalah ada dua sudut yang perlu dia pahami dua-duanya. Jangan diambil satu sudutnya, dia tinggalkan sudut yang lainnya. Ya, ini etika di dalam belajar. Baik. Maka para sahabat bertanya, "Hadditsna ma hiya ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Hiya an-nakhlah." Di sebagian riwayat akan datang nanti, kalau Abdullah berkata, Abdullah bin Umar, "Falamma kumtu kharajtu ma'a abi." Begitu saya berdiri, saya keluar bersama ayahku. "Fakultu ya abata, wallahi laqad waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah." Saya berkata kepada ayahku, "Ya abata," itu kebiasaan para sahabat yang memanggil ayah mereka dengan panggilan yang terindah. "Demi Allah, telah ada di dalam diriku bahwa itu adalah apa? Nakhlah." Ya, terdapat seorang boleh saja bersumpah menyampaikan dan terlintas pada dirinya, dan itu berjalan di tengah orang Arab untuk mentakkid, menguatkan. Dan seperti ini tidak ada masalah. "Faqala ma mana'aka an taqulaha?" Maka Umar bertanya, "Apa yang menahan kamu untuk menyampaikannya?" Berkata, "Qala lam arakum takallamuna fakarihtu an atakallam aw aqula syai'an." Kata Ibn Umar, "Saya tidak melihat kalian, maksudnya engkau, berbicara, maka saya pun tidak suka berbicara atau mengucapkan sesuatu." Nah, terdapat ya akhlak para sahabat di dalam memuliakan orang-orang tua. Ikram al-kabir, dia tahu posisinya di mana. Dia bersama ayahnya. Tidak bagus kalau dia berbicara, ayahnya diam. Ada orang yang lebih berilmu darinya. Maka tidak sepantasnya dia berbicara dan ada orang yang lebih alim darinya. Kaya ihtiram kepada al-kibar, kepada orang yang lebih besar. Apa kibar sinnan atau kibar ilman. Lebih besar dari sisi ilmu atau dari sisi umur. Iya. Tanpa hormatan kepada orang yang lebih tua, apakah itu dengan berbicara maupun bertanya, diarahkan kepadanya. Iya. Maka Umar ketika mendengar hal itu, beliau berkata, "Lan takuna qultaha ahabbu ilayya min ayakuna li kada wa kada." Andai kata engkau mengucapkan itu, maka itu lebih saya cintai daripada engkau, daripada saya memiliki begini dan begini, maksudnya begini dan begini dari dunia. Ya, terdapat bagaimana kecintaan para sahabat ya terhadap anak-anaknya,
memiliki keistimewaan, kelebihan di dalam ilmu. Dan terdapat di dalam ucapan Umar ini isyarat hinanya dunia di kalangan para sahabat. Karena andai kata Ibnu Umar paham satu masalah dia sampaikan kepada Nabi, ya, itu lebih dia sukai daripada sejumlah masalah berkaitan dengan dunia. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa permasalahan ilmu itu sangat besar sekali kadarnya di kalangan para sahabat. Sangat mahal harganya. Iya. Berbeda dengan banyak manusia di masa sekarang ini. Jangankan orang yang tidak belajar, di kalangan para penuntut ilmu saja, kadang sebagian dari ilmu dianggap remeh. Iya. Baik. Dan ini berbeda dengan keadaan para sahabat. Karena mereka mengagungkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan ilmu tersebut. Iya. Dan ini arah di dalam pengagungan ilmu, etika. Pada seorang talib harus dia pelihara pada segala sisi. Dan ini juga yang harus dijaga. Ketika dia akan belajar, sedang belajar, atau dia sudah menjadi alim sekalipun. Walau anna ahlal ilmi sanu lasanahum. Walau abdamuhu fin nufusi la'uddima. Andai kata para ulama menjaga ilmu itu, maka ilmu itu akan menjaga mereka. Andai kata mereka agungkan ilmu itu di dalam jiwa, maka dia akan diagungkan oleh manusia. Iya. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini bahwa ucapan seorang murid kalau keliru itu tidak ada masalah. So, para sahabat menjawab, pohon ini, pohon ini, pohon ini, itu tidak apa-apa. Tidak dipermasalahkan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis semangat seorang itu agar supaya ya anaknya atau dirinya mendapatkan kebaikan. Iya. Dan terdapat bolehnya seorang ayah mengharapkan tampak keutamaan anaknya di masa dalam pemahaman di masa dia masih kecil. Ya, dan terdapat pada sikap Ibnu Umar haibah seorang anak kepada ayahnya. Ya. Dan lebih khusus lagi di sini terdapat haibah seorang kepada alim, kepada ahlul ilm. Iya. Kepada ahlul ilm. Nah, dan terdapat di dalam hadis bahwa penyerupaan sesuatu dengan sesuatu itu tidak menunjukkan kesamaan. Sebab di sini dikatakan inna minasyajari syajaratan. Sungguhnya dari sebuah pohon ada sebuah pohon. Masaluha kamasalil muslim. Iya. Dan ini terdapat di dalamnya bantahan sekaligus terhadap kelompok al-musyabbiha wal-mu'abdilah. Dua kelompok sekaligus. Sebab kelompok musyabbih dan mu'abdilah, dua-duanya melakukan tashbih. Dua-duanya melakukan apa? Dua-duanya melakukan tashbih. Siapa yang bisa menerangkan ini? Kenapa dikatakan bahwa mu'abdilah dan musyabbih dua-duanya melakukan apa? Tashbih. Kalau musyabbih adalah musyabbih. Siapa yang bisa menerangkan lebih jelas? Perhatikan sisi tashbihnya. Tashbih al-musyabbiha. Pertama dikatakan tangan Allah sama dengan tanganku. Itu ucapannya siapa? Musyabbiha. Iya. Dia menyerupakan tangannya dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mu'attilah, dia mengatakan tangan Allah, macam-macam ada yang mengatakan tidak ada sifat tangan. Ada dengan tangan bermakna apa? Kekuasaan. Tapi ta'til dibangun di atas tashbih. Kenapa dia ta'til, dia hilangkan sifat tangan? Karena mereka menyangka di dalam penetapan sifat tangan, itu berarti mentashbih Allah dengan apa? Dengan makhluk. Kalau begitu, al-musyabbiha
Al-Mu'attilah sama dengan Musyabbihah. Demikian pula sebaliknya. Ya. Setiap Musyabbih pasti Mu'attil. Orang yang melakukan tashbih juga melakukan apa? Ta'til. Baik. Nah, berarti dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap Al-Musyabbihah wal-Mu'attilah sekaligus. Nah, dan terdapat di dalam hadits bahwa ilmu itu mawahib, ilmu itu anugerah, tingkatan, bertingkat-tingkat. Kadang ada sebagian ilmu diketahui oleh orang yang kecil, tidak dipahami oleh orang yang apa? Besar. Antum lihat di sini, Ibnu Umar langsung mengerti. Ada di dalam dirinya, cuma malu saja berucap. Ada Abu Bakar, Umar di situ. Lebih berilmu darinya. Menunjukkan bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan tidak semua ilmu itu dipegang oleh satu orang. Tidak seluruh ilmu itu ada pada satu alim. Walaupun ulama secara umum ada yang menonjol di antara mereka yang paling menonjol. Tapi tidak dikatakan setiap ilmu itu terkumpul pada seorang alim. Tidak. Nah, ini dilihat pada keadaan para sahabat. Banyak masail diketahui oleh Umar, tidak diketahui oleh Abu Bakar. Ya, banyak ada masail diketahui oleh Ali, Utsman, tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Tapi secara umum Abu Bakar lebih afdal daripada Umar, Umar lebih afdal daripada Utsman, Utsman lebih afdal daripada apa? Ali. Ini secara umum. Demikian pula banyak masail diketahui oleh sahabat yang lain selain Khulafa Ar-Rasyidin, tidak diketahui oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Dan itulah ilmu. Iya, mawahib. Maka seorang hendaknya banyak memohon kepada Allah diberi tambahan ilmu. Dan tidak boleh dia ada gurur, merasa tertipu, merasa bangga, ujub dengan apa yang dia miliki. Sebab apapun dari ilmu yang diberikan kepadanya, pasti ada yang luput darinya. Pasti ada yang luput darinya. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ya. Baik. Terdapat di dalam hadis kandungan umum ya tentang bolehnya darbul amsal wal asbah. Ya, untuk taqribul afham. Nah. Ini sudah lebih dari 30 fawaid ya kita sebutkan. Mungkin mendekati 40. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di pembahasan-pembahasan yang telah lalu ya, sebagian fawaid yang kita sebutkan. Dan sebagian yang lain diterangkan di dalam apa namanya? Sebagian buku yang mensyarah khusus atau sebagian tulisan yang mensyarah khusus tentang hadits ini. Ya Allah taala alam. Baik, samsin dulu. Dan karena sebagian hadits perlu dicermati ya lebih mendalam. Ini kalau kita cermati lebih mendalam, mungkin akan tampak fawaid yang lain. Fawaid berkaitan dengan masalah akidah, ya mungkin. Masih ada sejumlah fawaid di sini bisa dikeluarkan. Berkaitan dengan masalah apa? Masalah akidah. Baik. Jadi, mencermati sebagian hadith, kadang seperti itu. Bisa dikeluarkan banyak darinya, faedah. Ini perlu latihan. Walaupun tidak setiap hadis kita perlakukan seperti itu ya di pelajaran ini. So, kalau setiap hadis kita perlakukan seperti ini akan makan waktu yang sangat banyak. Nah, tapi diambil dari setiap hadis fawaid tertentu itu menjadi tambih untuk hadis-hadis yang lainnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu rabbika.